Still Enigma, kita ketemu lagi. Video ketiga saat ini saya coba untuk refine menggunakan Ruby ya. Saya nggak bisa kasih banyak infonya karena memang kepotong. Jadi paling cuman refine ke plus 5 ya kalau tembus ya. Ini ada 2 Ruby aja, sisanya saya jualin karena memang biaya pot juga mahal. Terus ada sedikit masalah juga dengan couple, jadi saya nggak bisa hunting lagi. Oke, tahan, go. Mantap. Berarti sistemnya mirip kayak nempa di seal IDN ya. Untuk plus 4, plus 5 itu. Kita coba sekali lagi. Ini plus 5, oke. Oke, gear. Oke. Sukses untuk ke plus 5 ya. Cuman saya nggak ada lagi ruby dan diamond karena itu harus agak hard work di Seal Enigma untuk mencarinya. Nah, ini mungkin untuk saat ini saya cuma bisa kasih tips sederhana seperti itu aja. Itu bisa berfungsi apa enggak ke yang lain ya, nggak tahu karena saya baru nyoba sekarang. Dan ini kayaknya akan agak lama nih nunggu kapal saya di penjara. Nggak tahu masalahnya apa, katanya kemarin sih kena PM katanya. Ya, sebenarnya dia bermainnya juga cuma sederhana, dari awal ngebuat tuh ngekor-ngekor saya aja. Paling dimainin sama adiknya ya kalau malam, karena kalau siang nggak mungkin lah, dia ada kesibukan juga. Nah ini kita ke Elim karena dia ada kacang nih, ada seed nih yang terkenal dengan opsi yang cacat. Kita buktiin aja ini di Tante Maya ya, nggak di Enigma, nggak di versi yang lain juga. Sebenarnya Maya itu sangat pelit ya untuk opsi. Kita lihat ya kan, minus 1. Ya udah, itu aja video yang saya buat secara singkat. Yang pasti mohon maaf kalau kurang jelas, mungkin agak lama juga ya saya akan bermain di Enigma kembali menunggu kapal saya dilepasin, karena nggak mungkin ya, craftman itu sangat konyol sekali kalau nggak punya kapal ya. Kalau jomblo itu ya itu nggak usah lah pakai craftman. Ya mungkin segala tuduhannya itu dapat bisa dipatahkan, karena memang saya yakin sekali dia nggak menggunakan cheat ataupun apalagi makro-makro, dia nggak paham karena saya lama banget main dia di BOD juga sama. Oke, okay, thanks for watching. Nggak perlu subscribe kalau memang perlu feedback. Seridonya aja, see you next time. Bye-bye.